Sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta MTSS Harapan Bangsa Melabu memberikan bantuan berupa paket sembako kepada para siswa yang membutuhkan. Sebanyak 76 paket sembako ini, yaitu berupa beras, gula, sirup, telur, dan minyak goreng, bantuan tersebut diberikan kepada siswa yatim dan piatu, kurang mampu, serta keluarga mualaf yang ada di Aceh Barat. Pembagian paket sembako ini merupakan program rutin setiap bulan Ramadan yang dilaksanakan Sekolah MTSS Harapan Bangsa Melabu yang bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Bantuan ini adalah bentuk kepedulian Sekolah MTSS Harapan Bangsa Melabu kepada para siswanya dengan tujuan dapat saling berbagi dan membantu meringankan beban keluarga siswa yang membutuhkan. Ini bantuan yang kita berikan adalah bentuk kepedulian kita keluarga MTSS Harapan Bangsa dan juga program Kementerian Agama Aceh Barat meneruskan program-program seperti ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami adalah saling berbagi untuk mereka yang membutuhkan dengan bantuan ini bisa memberi keringanan bagi mereka dan keluarganya. Yang menerima di sini alhamdulillah ada terdiri dari siswa yatim piatu, yatim piatu dan siswa kurang mampu dan beserta dengan beberapa orang perwakilan dari mualaf yang ada di Aceh Barat. Dari Aceh Barat, Oren Saputra melaporkan untuk Pujia TV Aceh.